menindaklanjuti perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Informasi yang berhasil dihimpun media ini, pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang masuk zona merah melakukan penyekatan di 5 titik mulai dari 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021. Di antaranya di Kecamatan Waibungur, Gedung Dalem, Pelangka Wati, Simpang Pukung Raharjo, dan Pasir Sakti. Untuk memastikan informasi tersebut, awak media mencoba mengecek salah satu titik yang dikatakan lokasi penyekatan. Salah satunya di Desa Gedung Dalem, Kecamatan Batanghari Nuban, Senin 16 Agustus 2021. Sesampai di lokasi, wartawan tidak menemukan posko, bahkan tidak terlihat satupun petugas yang jaga. Kendaraan yang masuk Lampung Timur berlalu lalang dengan bebas tanpa ada hambatan. Menurut Ro, 23 tahun warga setempat, mereka tidak mengetahui di Desa Gedung Dalem ada penyekatan PPKM, dikarenakan tidak pernah terlihat petugas yang jaga. Hal yang sama juga diucapkan oleh FR, 24 tahun, saya tidak pernah melihat petugas berjaga guna melakukan penyekatan di sini, cetusnya kepada wartawan. Ruben, kontributor Lantai STP, melaporkan. Oh, warga di sini, Bang? Iya. Oh, bisa diceritakan, Bang, terkait adanya penyekatan di pos Gedung Dalem ini. Ada nggak beberapa kendaraan yang disetau, Bang? Setahu saya tidak pernah saya melihat petugas yang jaga di sini. Dari kapan itu, Bang? Kalau lihat nggak ada petugas yang jaga di sini, Bang? Setahu saya belum pernah lihat orang jaga di pos ini. Baik itu pagi, siang, sore, akan malam, Bang? Iya, benar. Jadi beberapa hari ini berarti pos penyekatan ini yang ada di pos Gedung Dalem ini kosong, Bang, ya? Iya, kosong, benar. Nggak ada petugas satupun yang jaga, ya? Tidak ada. Baik itu dari pihak kepolisian, Pol PP, Dishub dan sebagainya, nggak ada, Bang? Nggak ada. Nggak ada, ya. Abang tahu? Saya tidak tahu. Iya, benar, Bang. Bisa diceritakan, Bang, apa itu? Bisa diceritakan terkait dengan adanya pos penyekatan yang ada di pos Gedung Dalem. Ini kok nggak ada kita lihat ya? Oh iya, benar, Bang, semenjak beberapa hari ini saya lihat belum ada penjagaan dari anggota kepolisian. Sejak kapan? Sudah dari kemarin belum ada, hari ini pun juga tidak ada. Oh itu ya. Kalaupun itu nggak ada, setiap pagi yang untuk sore nggak ada juga? Tidak, Bang. Jadi selain itu, kendaraan-kendaraan yang lewat ini berarti nggak ada penyekatan, ya? Tidak ada penyekatan. Masuk wilayah Lampung Timur, ya? Tidak, Bang. Nggak ada, ya? Dari penglihatan apa sendiri, dari petugas, istilahnya diperlakukannya PPKM sejak tanggal 10 kemarin, itu nggak ada sama sekali yang jaga di sini? Tidak, Bang. Nggak ada, ya?